Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menemukan sebuah spot baru, teman-teman. Spotnya persawahan. Tadi ketemu sama Pak Tani dan dia bilang di tengah-tengah sawah ini ada kanal atau parit yang lumayan bersih, dan dia coba suruh pancingilah di situ. Mudah-mudahan ada belutnya, karena dia bilang itu banyak lubang-lubang, teman-teman. Tapi beliau nggak tahu ya itu lubang belut atau lubang kepiting, karena beliau nggak hobi mancing belut. Jadi kita langsung maju saja ya. Di sini sebetulnya ada, teman-teman. Namun terlalu dipenuhi semak belukar. Coba kita maju lagi. Ini sawahnya sudah lumayan tinggi. Mungkin 1-2 bulan lagi sudah mulai berbuah ini. Ya. Kita coba maju ke depan, katanya di tengah-tengah. Wah. Apa itu? Motor di stop, larang masuk. Bagaimana bacanya itu? Motor di stop. Oh, ini dia, teman-teman. Wow, mantul spotnya. Coba kita telusur ya. Ini mudah mencari lubang belutnya. Nah, sudah ketemu. Situ ada. Oh, di sini juga ada nih. Ada dua lubang ini, teman-teman. Ya, kita coba. Mudah-mudahan ini belut ya di dalamnya. Langsung saja kita masukin udangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Coba yang ini. Ternyata dia ada di situ. Mantap. Kita geser ya kameranya. Ini umpannya sudah dicaplok, teman-teman. Super Josh. Ini pasti belut. Sudah belut. Oh, sudah ini. Sikat. Aduh, cabe-caben. Itu dia, teman-teman, strike perdana kita. Putih sekali kamu, belut. Masih kecil ya, masih kategori cabe-cabean, tapi sudah layak sih untuk dirilis di penggorengan. Tuh, mantap, teman-teman. Kita maju lagi ke depan. Mudah-mudahan belut babon yang kita targetkan kita dapat hari ini. Salam satu hobi, salam belut hunter. Josh. Ini lubang kedua, teman-teman. Lumayan besar. Mudah-mudahan isinya jumbo. Janganlah cabe-cabean. Kita masukin umpannya. Ada atau tidak? Oh, ada. Alhamdulillah. Ternyata ada lagi. Woi, joget-joget saja itu. Tarik lagi, bawa masuk dulu. Nah. Terus. Kita biarkan dia telan dulu, teman-teman. Joget-joget saja ya. Apa sudah ditelan umpannya? Oh, jangan-jangan sudah ditelan ini, teman-teman. Tuh kan. Tuh kan, tidak pakai sikat. Duh. Hei, cabe-cabean lagi. Wih, tapi yang ini lumayan lah, lebih besar yang ini ya dibanding yang tadi. Mantap. Tuh, strike kedua kita, teman-teman. Kita cari lagi ya. Mudah-mudahan dapat babon. Salam satu hobi, salam belut hunter. Josh. Strike lagi. Tuh. Sudah dicaplok umpannya. Ayah, tidak kerekam dari awal ini. Tinggal ditarik saja, teman-teman. Oh, betul enggak kan? Mantap tarikannya. Apakah gede? Wih. Wow.
Hey, Lut. Suara kah? Uish. Kok? Wih, lumayan. Wih, tenaganya kuat betul. Hey, kok begitu? Nyerahlah. Ish. Mantul. Wow. Giliran dapat yang wabon malah tidak kerekam. Sungguh terlalu. Tuh, wabon teman-teman. Oh, putih sekali warnanya, tidak kuning. Tapi ukurannya sudah besar ya. Kalau di daerah saya sih memang belut babon ini. Tahu kalau di daerah teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi lah perburuan belut kita. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Super besar. Joss. Ini lubang selanjutnya teman-teman. Dipenuhi dengan lumut-lumut hijau. Saya penasaran ini, pengen coba pancingi. Kita masukin ya umpannya. Ush, mantap, ada yang menyambar. Lubang super besar dipenuhi lumut hijau. Kira-kira sebesar apa belutnya ini? Lihat tarikannya. Airnya sampai naik turun, joget-joget. Kasihan. Cuman dibawa masuk saja. Dia ngeprank saya ini. Oke. Kita coba lagi. Oke, sambaran kedua. Jangan main-main lah, Lut. Sikat. Kena teman-teman. Wih. Kuat betul tenaganya ini. Kita lihat. Is. Monster raksasa. Wow. Ini dia teman-teman. Wih. Raksasa. Super joss. Mantap ukurannya. Wow, jarang sekali ya belut sawah sebesar ini. Saya beruntung banget hari ini dapat yang sejumbo ini teman-teman. Super joss. Tuh. Nyangkut sedikit doang kailnya tadi, makanya terlepas ini. Dia masih sehat walafiat, masih lincah. Tenaganya kuat sekali tadi itu. Ternyata lubang dipenuhi lumut hijau. Penghuninya raksasa super besar. Mantul. Tuh. Besar teman-teman. Wow. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan lagi perburuan belut kita. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Super joss. Lubang selanjutnya teman-teman. Super mantap. Lubang idaman ini ya. Sangat mencurigakan. Kita coba pancing. Lubang super mantap ini. Ada. Ternyata disambar teman-teman. Mantul. Mudah-mudahan babon. Karena lubangnya jumbo. Tarik dulu lah. Masuk. Gitu kan enak. Lagi terus. Kalau sudah giliran. Mantul sekali ya lubangnya. Oh.
Oh, sepertinya sudah. Wush, sudah ini. Sikat. Mudah-mudahan babon. Ish. Super joss teman-teman. Babon super. Luar biasa, lubang super cantik. Isinya super besar. Ini babon ya. Kalau untuk di daerah atau areal persawahan, memang ini sangat besar ukurannya. Babon kuning. Tenaganya kuat sekali tadi. Oke, karena ini hujannya sudah mulai turun dan targetnya juga sudah kita dapat, jadi saya rasa saya mau pulang sudah. Kita sudah dapat 5 ekor. Jadi itu sudah lebih dari cukup buat saya teman-teman. Kita lanjutkan perburuan bulut kita di lain waktu dan tentunya di lain spot. Salam satu hobi, salam bulut hunter. Saya Juanda Faisal, izin pamit undur diri. Super Josh.